nengok anak orang tinggal anak gitu. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Nengok bini orang lupa bini gitu tu salah. Tu salah tu. Salah. Yang besar salah tu lebih kurang tu. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Andy di channel Andy Tech. Oke cuy, bagaimana kabar kurang hari ini? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat pastinya cuy. Seperti biasa saya cakap, jangan lupa basuh tangan cuy ya. Basuh tangan dan selalu jaga kesehatan pastinya cuy. Oke, kali ini kita akan mengabulkan lagi satu persatu requestan teman-teman ya. Saya akan sampaikan sedikit cuy ya. Untuk requestan yang paling banyak sebenarnya cuy ya. Untuk dia teman-teman kita tuh menyuruh saya untuk mereaksi film-film dari skenario cuy. Ada sketsa skenario dan ada juga filmnya ya, yang movie-nya gitu ya. Tapi gak bisa. Saya sudah coba untuk mereaksinya minggu lalu cuy. Saya sudah mereaksinya tapi banyak audio yang kena copyright cuy. Jadi mohon maaf banget cuy ya, mohon maaf banget. Bukan saya tak mau, saya harus pelajari juga apa yang harus saya react gitu ya. Kalau tak bisa ya minta maaf gitu ya. Karena jangan sampai dengan saya react yang berbau hak cipta, channel saya jadi sasaran cuy. Saya gak bisa membuat konten lagi kalau channel saya sudah kena teguran gitu ya. Jadi Saya mohon maaf banget sekali lagi cuy. Oke, kali ini saya akan melanjutkan lagi requestan teman-teman kita cuy ya, yang mana di sini kita akan mereaksi lagi Ustadz Syamsul Debat cuy ya. Untuk sementara ini saya belum beralih ke Ustadz yang lain cuy. Memang banyak yang request Ustadz-Ustadz yang lain, tapi saya ingin mendapatkan pengajaran yang benar-benar cepat saya tangkap gitu, cepat saya pahami gitu ya. Yang mana judul videonya itu adalah ini ceramah Ustadz Syamsul Debat, Perhimpunan Agung UMNO. Ini teman-teman langsung kasih ya, filenya ini berbentuk video langsung yang dikasih sama saya cuy. Tapi saya nggak lihat ada di YouTube apa enggak gitu cuy. Pokoknya seperti ini judulnya di video cuy. Dan tanpa berlama-lama dan tanpa banyak cakap lagi, jom kita tengok videonya. Oke, videonya udah siap dan seperti biasa kita hitung mundur lagi cuy. 3, 2, 1, PUNG! Oke, Perhimpunan Agung. Dari gambar pergi ke kota, boleh ubat nyamuk kek-kek putih. Dah lama kita tak jumpa. Ramai bantu, yang gomok yang kuih. Asyik. Tu syukur mana tanda Rame banget. Ini kayak acara penting ini cuy. Wakil Negeri Sembilan ya. Cukup makan. Bila sebut tentang bersatu, masalah orang-orang kita tak boleh masuk air sikit. Ada benda yang dia tak dapat, mulalah dia seman. Tahu seman? Mulalah dia tak peranjat. Mulalah dia nak keluar. Oh panik. Seman yang apa? Keluar tu panik, biar ya? Dia keluar. Yang ada ni kita bela elok-elok. Yang ada boreh kita buat kata Menteri Besar Anis Sembilan, boreh kita ni jago lelo. Boreh. Hmm. Boleh kita ni. Lah dia nak buat parti Tapawe ke parti Puyuk ke lantak dia lah. Mereka akan kembali. Sogan-sogan datang ni balik. Kita doakanlah yang terbaik. Yang ada kita jago. Topuk yang pertama. Topuk lah. Kita ni sudah tepuk. Topuk. Macam mana tak hilang suara kawan saya, puih ni menorang, topuk tidak. Ya, ya, ya. Kalau nak baca WhatsApp, pergi keluar. Dia dengar ni nak cakap ni. Tegas banget. Tunggu cuy, ini acara. Ini acara penting ini cuy ya. Karena ada beberapa bendera dari negeri-negeri yang ada di Malaysia itu dipajang di sini cuy. Itu sebab orang cerita macam-macam, dasar berita macam-macam. Dia leko WhatsApp, lepas itu lalap. Apa guna Tidur ya, tidur. Saya teringat lagu warisan tu nak nyanyi, jadikan wajib kat sekolah balik. Lagu. Anak kecil main api,
Terbakar hatinya yang sepi, lagu anak kecil ini. Air mata darah bercampur keringat, bumi dipijak milik orang. Nenek moyang kaya raya. Banyak yang tahu ini, pasti nih. Terkadang sering dengar waktu masih sekolah ya, masa-masa. Akibat oke, ini. Ini Perdana Menteri cuy, ini semua orang-orang penting di sini. Ini waktu masih zaman Dato ini, Tan Sri ini yang jadi menteri pada waktu itu cuy. Sesama lah kita, cinta lenyap di arus zaman. Cukup. Kita tak boleh nyanyi, tapi kan kalau menyanyi kan buat album sedaruh-maruh pun tak nak beli. Itu salah. Itu yang pertama. Yang kedua, wahai ahli UMNO yang dikasih sekalian, termasuk yang di atas ni, ni semua ahli ni, jangan ngadu. Kayak ngerosting ini. Kita sama, cuma kita letakkan dia ketua untuk pimpin kita. Ya betul, ya betul. Jadi kita sama-sama tarikan baik-baik, pedulikan apa orang nak kabar, pedulikan buat benda baik. Itu sebab di Negeri Sembilan, cita-cita kita, azam kita nak jadikan Negeri Sembilan sebagai lembah ilmu, sebab risau dengan generasi anak muda pada hari ini. Ya, ya, ya. Negeri yang Sembilan, tu dengar tu. Orang lain tak ada lah, dah pasok pun begitu. Iya, kita risau hari ini. Kita kata negara Islam, pertandingan melalak kemen banyak. Menyanyi daripada baru menoteh. Menoteh. Sampailah otai masih berdosa. Otai, otai masih berdosa. Semurah-murah tadika dalam dunia. Yuran sebulan RM20 dah. Itu benda dia orang tak payah. Ya, yeah, ya. Yeah. Dia senang tuan-tuan nak tengok orang yang tak bayar duit yuran kat tadika ni. Merah. Dia nak jauh. Itu tak bayar yuran. Tak jauh macam dia. Senyum, senyum. Yang takut cikgu yang PTPTM tunggu jauh juga. Ha, PTPTM tu mana satu? PTPTM. Ini dah skip tadi. Apa itu PTPTM? Ini dia macam bincangan saya lah kan. PTPTM. PTPTM tu mana satu? PTPTM. Memang nak malah kerajaan, kejam kerajaan ni lah ke? Tak apa benda yang kau tak bayar balik, patut free aid ke siswa dia. Tapi terlalu banyak tak boleh nak bagi semua tu sebab kita ada PTPTN. Tapi PTPTN bagi pinjam pakai, oh kau melalak ke dataran mereka. Waktu kau dapat, mungkin kau tak cakap. Kau dah licin tala kau majuan, lepas tu kau marah. Itu pun baik lagi UMNO tu. Berani banget ya, padahal orang penting semua di sini. Siapa dapat first class degree, bagi jadi beasiswa. Apa boleh nak? Oi, lah belajar apa memekak-mekak, baik apa? Ya, ya, ya. Sikit banyak, itu pun pakcik tu lupa bawa duit pun tak ada dihalau ke misi tu dah. Kan, punya baik lah. Ya, saya cakap benda senang. Ada orang cakap apa? Alah, kalau siapa mengintah pun sama ya. Mana sama? Cuma tengok cerita Nustan tu, Amitabh Bachchan. Betul, ayah sakit kan? Doktor tu datang rumah, free. Tapi ubat kau nak beli sendiri. Ya, 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 beli sendiri. Beli ubat, pergi ke farmasi mengayu dah duit tak ada. Tak ada dah. Diambil ubat tu lagi, kau ajar ke polis. Mana sama? Kek Malaysia ni ada misi, kau ajar pesakit tu bukan sebab apa. Ubat tu tinggal. Ternyata obatnya tertinggal ya. Beda dari Malang India ya. Melampau, kena dah latihan sejak. Allahu Akbar. Tiga tanya Abiman. Pertama, taat pada Allah. Orang UMNO ingat buat masjid banyak, bangga. Tapi tak payah, saya tak berguna kan. Bercerita ni, ni aku masjid pun tidak. Aduh, tersinggung gua. Tersinggung tadi banget. Tadi sahabat saya sebut, sahabat saya sebut pasal sedekah. Tadi yang melakor sebut sedekah. Sedekah lah. Ini hari Jumaat datang pun lalu tabung lah. Pura-pura tidur. Tidur kan? Yang seorang tu lagi nak lalu tabung senyum. Senyum tu sedekah kepala otak tu. Tabung. Tabung tu nak duit. Tak nak tanya senyum lah.
Amin. Satu, taat kepada Allah. Yang kedua, jauhkan perkara yang haram. Betul. Zina, haram. Judi, haram. Arak, haram. Sogok. Sogok. Langsung senyap. Tak, dia orang kita dipandang. Apa hukum judi? Haram. Arak, haram. Judi, haram. Zina, haram. Isakah? Sebenarnya kita bisa pandang. Otomatik jawaban. Itu real banget sih. Itu nyata sih. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tanda-tanda orang beriman, Nabi beritahu, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Yeah. Maintain. Taqabal, apa nak khabar? Taqabal? Ni bukan nak bodek ya, buat orang. Saya cakap tu orang ni. Dan sebab yang saya tak tahan dengan kalau buat bodek-bodek ni. Tapi saya beritahu satu. Satu penuh saya heran dengan PM ni. Dengan presiden kita. Ini kayak uang balon dia macam-macam tu. Dia macam tu. Kalau kita tak tahu lah kayak pada, di roasting hijau, ya pada. Pemerintah di roasting gitu. Tapi dia handal lah. Tapi saya tak ada apa-apa tu, tu tak puji tu lah. Tapi kalau orang tanya saya tahu, saya jawab. Bila orang tanya harga barang sekarang mahal, cuba ingat beli zaman nomak kita makin masa bila mak kita cakap barang murah. Enggak pernah. Cakap. Pernah dengar tak mak kita, alhamdulillah lah zaman kita ni murah. Pernah dengar tak? Enggak pernah. Itu sebab bila ada orang masuk dalam Facebook bandingkan harga hari ni dengan harga tahun 80 hari tu kerja bangang. Kerja bangang. Dulu pun mahal lah, tapi rezeki masing-masing ikhtiar. Ah, betul sekali. Ikhtiar. Betul sekali. Tolonglah, kita tolong rakyat sebab hidup rakyat sekarang ni ibarat sirih naik junjungan patah. Apa ciri naik? Kolak-kolak, faham tidak? Saya tak faham tu. Peribahasa Melayu tu, sirih naik sirih. Dia ada beberapa peribahasa Melayu. Sirih berlipat naik. Dengan sendiri, maksud kesenangan datang dengan mudah. Sirih naik, junjungan naik, untung dan bahagia datang silih berganti. Sirih naik, junjungan patah, bermaksud baru nak senang sikit, dah susah balik. Susah dan dah susah balik. Itulah yang berlaku pada masyarakat kita. Kita terus bantu. Bak kata, kadang-kadang kita baru nak senang. Maka kalau Datuk Seri Presiden memetik kata-kata Nordin Ahmad, saya ambil dialog Nordin Ahmad dalam satu filem tu. Ya, 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 ya. Kusangka kerana nas atas permata, rupanya durian tajam berdiri. Kusangkakan panas sampai ke patah, rupanya hujan di tengah hari. Kau ikan buat benda baik, jaga amanah elok-elok. Tumpah berani kepada banget. Kepada SKM, teruskan tangkap pemberi rasuah. Jangan tangkap penerima rasuah. Sebab tak ada rasuah orang balik, takkan dia terima. Rasuah apa bila ya? Bila kita teguhkan keimanan kita, nah RM5, jangan rasuah saya. 100, jangan cabar saya. 500, awak dah melampau. Sogok, 700, kan? Awak ini dah mula menguji kesabaran saya. 1000, jangan cakap kuat-kuat. Jangan-jangan buang. Benda ni yang nak buang ni. Prinsip keimanan pertahankan kita. Prinsip integriti kita. Kita jaga supaya kita kekal relevan. Dulu, kini dan selama-lamanya. Keren, keren, keren. Jangan cakap. Kita kata puteraskan parti Islam. Subuh tak nak sampai. Imam pun tak pernah. Ketua keluarga lelaki ingat tu wajib jadi imam ke rumah kurang-kurang seminggu sekali tu. Aduh. Tak confident maghrib, bawa Zohor. Tersinggung. Berucap pakai PWCC, kong-kong-kong-kong, imam Zohor. Jadilah, kan? Tapi makna kata kita kena campur. Kena campur masyarakat. Jumpa. Tiga benda Allah Ta'ala akan tanya. Pertama, nikmat. Ya, nikmat. Apa macam mana kau guna nikmat kau dulu? Yang kedua, Allah Ta'ala akan tanya tentang amanah. Kau boleh jaga tak amanah kau? Nikmat amanah. Dan yang ketiga, Allah Ta'ala akan tanya tentang silaturahim. Silaturahim. Jangan sekali-kali kita memutuskan silaturahim. Ya, ya, ya.
Dah tak banyak rasa lah. Lekor dah pacokak, aku cakap. Bergaduh, cukup-cukup lah. Biduk berlalu kiambang bertahun. Ya, pantun lagi. Biduk pun tak tahu. Perahu lah, perahu. Dia lalu, jadi kiambang. Kiambang pun tak tahu, masalah tu. Apa jadi sih? Kiambang tu berkuat, lama tu dia baik balik sebab ada asas kita, kita kena baik. Kalau tidak kerana apa, kalau tidak kerana harta, kalau tidak kerana apa pun, satu perkara, kerana agama kita kena bersatu. Ya, yeah. Karena agama je. Macam kita lah nak semayang ambil uduk, kenapa lah tanya Kek Sami tu pula? Betul tak ni? Tarat ni betul tak? Oh, biasa saya tengok bukan itu macam. Tengok lah. Tak, saya bagi analogi. Iya. Islam kat negara kita ni hebat. Orang semua cakap Malaysia bagus. Yeah. Poi umrah kau, poi haji, jumpa orang Arab tu. Malaysia bagus kau, bang. Sebab itu yang dia tahu sebut. Datang Malaysia dulu. Saya ingat masa cogom dulu. Tahun bila tak? Tahun 88 lagi. La ilaha illallah masa datang. Dia kata terperanjat dia masuk KLIA. Jannah, jannah. Dia nampak banyak pokok dalam KLIA. Negara dia payah jumpa pokok. Bawa pergi Masjid Shah Alam. Bangih ni. Macam mana nak ambil wuduk? Kepala paip tak ada. Apa kepala paip? Negara dia kepala paip banyak, air tak ada. Kepala paip apa sih? Nazir tu pun kau bakal hulu tangan tu keluar air. Dia hulu keluar air. Dah tak jadi mix mayang lekor dah main air pula dah. Malah main air. Tak nak tunjuk kita apa ni agama Islam. Bayangan, satu-satunya negara dalam dunia yang boleh baik walaupun pelbagai suku kaum, pelbagai agama. Agama Islam hebat, indah, murninya. Kalau kita tengok negara-negara Commonwealth, ikut peruntukan undang-undang tu. Commonwealth? Negara, pada yang tak faham lah, negara-negara Commonwealth ni pernah dijajah oleh Britain, British. Aduh, iya benar ya. Faham? Yang dijajah British ya. Tak, saya kena cakap tu. Ada nak cenyai kan, itu saya tak faham. Jadi dalam banyak-banyak dengan salah satu syarat nak merdeka, dia kena terima setuju dengan perlembagaan yang disediakan oleh pihak British. 2-3 kali Tengku Abdul Rahman pergi jumpa, bincang. Okay. Bila bincang-bincang, kita banyak kali runding, akhirnya kita nak juga masukkan agama Islam, agama rasmi persekutuan tu. Sebab itulah beza dengan negara Commonwealth yang lain. Negara kita ada peruntukan tu sebab atas itulah kita jaga. Okey. Apa hal pula? Banyak-banyak pengajaran ada ni je. Ada pula orang kita tak sadar diri nak pindah, nak buang, nak mansuhkan apa hal? Tak sadar diri. Kan, dia belajar macam ni, itulah jago dia. Agama Islam agama rasmi persekutuan, tetapi agama-agama lain bebas untuk diamalkan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Indahnya undang-undang kita sebenarnya. Itu sebab kalau kita ada di situ pasal undang-undang, kita kena sokong. Kena sokong dan kita juga kena siapkan diri kita, bersedia untuk melaksanakan undang-undang itu. Bersedia. Sebab kita nak menjadi generasi yang bertakwa. Kita tengok Masjid Nabawi, kita tengok Masjid Quba, Nabi jadikan sebagai asas untuk menyatu padukan rakyat. Maka tu sebab saya sebut pasal masjid. Jadikan masjid tempat kita berbaik dengan orang, bercampur dengan masyarakat. Betul sekali. Jumpa. Jangan jadi eksklusif lagi, inklusif. Biarlah kita bersatu, bak kata pepatah, seciap bak ayam, sedancing bak basi. Pantun lagi. Oh, tak faham ya, itu salah. Apa kena-kena ayam dan basi? Maksudnya bersatu padu dalam segala hal. Bak, sedancing, cing-cing, kan sama bunyi tu. Tak ada dia cing tu bak bunyi, melainkan dia bodoh orang. Ha, kan? Ha. Seterusnya, antara sebab doa tidak dimakbulkan menurut Ibrahim Adham, ada 10. Pertama, dia kata dia takut ke Allah tapi tetap buat apa yang Allah Ta'ala larang. Okay. Kedua, dia kata dia sayang Nabi tapi tak pernah amal sunnah Nabi. Ketiga, dia tahu syurga itu benar tapi tak pernah usaha nak masuk syurga. Wah. Keempat, dia tahu neraka itu benar tapi tak pernah usaha mengelak daripada neraka, malah hancurin. Yang kelima, dia tahu dia dapat nikmat tapi tak pernah syukur. Yang keenam, dia tahu syaitan itu musuh tapi tak pernah usaha perang musuh. Ketujuh, dia tahu dia akan mati tapi tak nak bersedia untuk mati. Kedelapan. Saya bagi tujuh kan dulu. Yang tiga tu lupa. Lain kali lah. Lupa.
Baca Melayu bawa paut pun nak ingat. Kan? Ha. Nabi ajar kita, orang UMNO ingat tiga perkara. Nak selamat kita, pati kita buang tiga perkara. Pertama, buang tamak. Jangan ambil hak orang. Kongsi tak apa. Ya, ya, ya. Faham apa puan? Iya, maksud saya ada makanan ke luar, ambil seorang satu. Geles. Jangan tamak, ambil banyak. Kalau nak kongsi, tak apa. Faham? Kumpulan marah betul tak cukup. Ada seorang ustaz terjemah ke kelompok. Kumpulan tak nak ke payung mas, Jokowi jawab tu. Sugar rasa elok saja tak apa, payung lah, payung, payung. Lagi-lagi perempuan. Saya dah ceramah ke satu Felda, tak nak sebut lah kan. Grup Mahaban Berjanji. Ni Mahaban Berjanji ni pun satu. Ni budak-budak puteri. Masuklah. Kau bagi wanita yang masuk. Yang dah goyah-goyah tu datang. Tak, bukan wanita. Goyah-goyah tua kali ya. Yang tua-tua ya. Kalau puteri, semangatlah sikit. Marhaban ya marhaban. Kasidah ya, kasidah. Semangat. Yang tua-tua tu. Marhaban ya marhaban. Jangankan orang lelaki, presiden pun lagi buat khidmat. Saya ceramah masa tu, saya cakap nak tunjuk orang perempuan yang punya marah kan. Orang perempuan kalau boleh setuju, boleh izinkan suami dia kahwin lagi, confirm syurga. Kau jawab, biar dia kau. Yang seorang tu lagi tahu. Cuba nak kahwin, saya potong. Lah ilah. Tak dapat dia sabar. Walaupun nama dia sabar, dia binti sabar. Laki, yang seorang bila nak potong tu, laki tengah pakai motor tolongan. Malam tu tak lalap tidur. Asal terjaga, tengok ada ni tak. Malam tu dia tidur, soalan lama tiga lapis. Ada lah tu. Pertama, jangan tamak. Sebab Nabi beritahu orang yang tamak di... Ku sesak. Janji kali Allah disampitkan lubang kubur dia. Itu sebab orang tua-tua dulu-dulu sebut orang tamak selalu pergi bagai anjing dengan bayang-bayang, bagai monyet menelan lada. Apa pantun lagi? Bahasa tu lah, bahasa. Katun, katun monyet dulu yang nak makan lada tu. Aku nak itu, aku nak itu kan. Kancik cakap, tak apa, leh monyet, kita tak boleh makan benda tu kan. Aku tak peduli, aku tak peduli kan. Sama tu. Kalau tak tahu tu, dia pun tengok upin-ipin lah. Jangan kita dengki. Syukur dengan apa yang kita ada. Tengok orang yang tak ada apa-apa. Saya ajar setiap kali yang saya jumpa orang, saya akan beritahu. Orang kadang kita naik motor, ta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 t
pemerintah ini. Kita bosawa. Bila orang pek pakai kita macam tu. Suami ni yang ketua cawangan UMNO ni. Ketua. Uci JGG. Dengan penuh ketenangan, jangan risau yang abang dah start mengumpul dah. Yeah, yeah. Jangan beli hutang, tak baik hutang. Cash dia cakap jangan hutang. Tapi kita beli cash. Ya ke bang, dah berapa ringgit abang kumpul? Alhamdulillah setakat malam tadi dah ada RM5 dah. Korupsi. Sebab melihat apa yang dia tak ada. Tapi yang dalam keto tu kosan eh. Keto transmisi tetap Afrika ni kat sini. Ya, ya, ya. Dia keto bosa. Dia keto bosa. Dia cakap apa? Ya, tahu betul jam ini kan bagus kalau dapat naik motor macam dia. Ya, ya, kebalikan ya. Itu sebab bahagia ni bukan lihat apa yang kita ada. Betul tetapi sekali. Tetapi sikap kita terhadap apa yang kita ada. Betul sekali. Pengajaran jangan banget. Dengki. Jangan dengki. Aduh. Tak dapatnya dapat bini lawa. Ya. Yeah. Tak dapatnya tapi dapat anak ramai. Betul. Ingat senang kau. Senang banget. Tau. Kan balik tanya wanita tu. Yang rebeh-rebeh tu tanya anak berapa ramai. Tak ada cecenya jalan ada dia. Yang gemuk-gemuk ya. Rebeh-rebeh apa. Tak tahu kawan tu tua. Sepakul beg bagi ya. La ilaha illallah.
balikkanlah bagi diletak sok mengingkeh nyinying mah pelik mengingkeh sian nengok kan. Iya anak ramai balik rumah satu buah meja satu gek tiang la ilallah tentang kan. Yang belum ada anak pun syukur boleh tengok wayang. Ya. Yeah. Orang anak ramai tadi tengok wayang tu tak susah. Baru duduk tak konjing. Syukur dengan apa yang kita. Kita risau tengok bikin kan masalah dia dah pergi kelumpur ni. Tengok anak orang tinggal anak kita. Ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Tengok bini orang lupa ke bini kita tu salah. Tu salah tu. Yang besar kalau ada lebih kurang tu. Tengok anak orang, kita kangen dengan anak sendiri gitu. Tapi tengok istri orang. Ulang dulu cuy. Tukur dengan apa yang kita risau nengok. Kadang-kadang tu masalah dia dah pergi kelumpur ni. Nengok anak orang tinggal anak kita. Iya, teringat anak kita. Nengok bini orang lupa bini kita. Masalah. Masalah tu. Yang basah kalah tu lebih kurang tu. Jangan terlangkit kau ni nembak lah kan. Sabar banyak-banyak. Ah, sebelum tu saya kena beritahu. Saya dah kahwin tau. Berhenti dah orang Melayu menyebut nasib baik. Nasib baik tak hujan. Nasib baik hujan. Tak ada pendak. Biasa buat Alhamdulillah hujan. Allah Ta'ala nak bagi salju. Iya, iya. Alhamdulillah selesai kenduri abah dengan anak saya serantak. Kenduri puai umrah. Jangan salah sangkau. Yang ketiga, perbuatan kita biarlah melambangkan ketundukan kepada yang bagi nikmat. Dan yang keempat, memelihara nikmat supaya tidak ini masih datang. Panjang kan? Pertama, panjang banget ini durasinya. Nikmat dan nikmat Islam di negara kita, bolo, jago, elok-elok, jangan dirosakkan. Jangan rosakkan kesihatan kita, jago sebab kita nak pejok kuek ni. PRU dah dokek, tu sebab jago kesihatan kita, sebab banyak benda nak buat. Orang luar tu tengah tunggu, ya, gaduh, okey, 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 kau tunggu, kau tunggu, kau tunggu. Dia tunggu masuk, nak masuk. Jangan bagi cat. Tengok di China, di wilayah Xinjiang, China. Orang Islam situ punya tahu. Ya, ya, kesian ya. Kesian Islam yang ada di China. Sampai hari Jumaat, ada askar berkawal depan masjid. Tiada solat Jumaat hari ini. Wah. Kalau berlawan nak ditembak, semayang rakyat Padang tu, kita ada. Tak ada macam tu. Tak sampai tahap macam tu. Bulan puasa diwajibkan orang Islam banget ya. Kalau tak tarik balik lesen. Kita tak macam tu. Itu sebab jaga nikmat iman dan nikmat Islam dalam negara kita. Jaga betul, nikmat betul sekali. Jaga nikmat keharmonian dalam negara. Betul sekali. Ha, jadi jangan kita sombong-sombong. Kalau tak kerana rakyat, belum tentu ada yang di atas. Ingat tu. Ya, ya, ya. Kebalikannya juga. Jadi ya. Yang atas, jagalah elok-elok. Kita percaya dengan kepimpinan yang ada, jaga elok-elok, tawihkan jaga kita ni. Pandai-pandailah jaga. Ya. Kaki tangan awam tu dah ponik dah sampai 500. Kaki contoh. Dengan ini saya mengumumkan demi memikir. Wah, nampak. Maka penyewaan awam kita berikan bonus 3 bulan gaji yang akan dibayar dalam tempoh 10 tahun. Jadilah. Tak ada makna yang persis banget ya caranya niru. Kita ikut ya. Kita ikut. Yang penting bagi yang terbaik untuk rakyat. Jangan kita sombong. Ya, ya, ya. 3 manusia paling sombong. Siapa ni? Allah Ta'ala bagi bala ke dia. Fir'aun. Ya, benar. Sebab dia tak pernah sakit. Dia tengah sakit jantung, tengah sakit buah pinggang, zika, cikukunya, aduh. Cikukunya apa? Dia akhirnya disebabkan sombong, dia tenggelam bersama dengan pengikut-pengikutnya. Yeah, iya, yeah. Iya. Yang kedua yang sombong, Korun. Korun sombong sebab kekayaan dia. Punya kaya Korun. Sampaikan gudang-gudang harta tu ada kunci. Kunci tu dia buat kepada Omeh. Kuncinya saja memerlukan 70 ekor unta bawah. Wih. Jadi kita nak kata, kalau setakat Donald Trump tu tak ada apa. Akhirnya Korun ditenggelamkan di dalam dasar bumi. 70 orang tembak. Itu yang heran tu. Orang dia pertandingan mencari harta Korun kayak kelumpur. Tak kau bingai kan, bingai.
tanam tempat lain, cari tempat lain. Mana Ibu? Berhenti baik mana sesion. Itu yang dia tukar tu jadi MS English lah, Explorers lah dia tukar. Dia dengar cakap dia. Baik mana sesion dengan baik. Tiup lilin dengan baik lagi lah. Nak potong kek, potong je. Kek hamno yang dililit. Kenapa dia lilit? Kadang dia lagi pandai daripada Cina. Bapa umur dia 70. Bapa batang lilin 70 batang. Orang tua tu tiup, langsung mati. Banyak lilin tak tiup. Bono sesio dengan banyak dia nak kelapa makan batang lilin tu. Apa itu? Bukan macam tu. Dan menjalankan tugas lah. Bayangkan 70 lilin cuy. Baik saya nak beritahu pesanan saya untuk penaya yang akan datang dan yang akan datang. Yang pertama ingat Allah Ta'ala segala-galanya. Betul sekali. Apa itu beringat pada Allah? Lillahi Ta'ala, hidup dengan bismillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Tak layak kita ambil puji-pujian tu. Kita berada dalam dewan ni pun dengan izin Allah. Ya, ya, ya. Yang kedua, bantu-membantu satu dengan yang lain. Yang atas, bantu bahagian-bahagian. Bahagian, ya. Bantu cawangan. Cawangan balas balik dengan bantu orang atas dengan saling menyampaikan dasar-dasar dengan baik. Yang ketiga, cakna dan mengambil berat. Cakna tu ambil tahu dan juga ambil berat permasalahan rakyat. Yang atas mahupun yang bawah. Yang bawah buat kerja sampaikan masalah rakyat kepada yang atas. Yang atas cubalah cari formula dan ramuan terbaik untuk menyelesaikan masalah rakyat. Kalau nampak dalam WhatsApp, jangan forward. Jangan mencari saham dosa akhirat. Baca ni, wuih forward ni, kau tengok ni. Di WhatsApp banyak kan kerja gitu je. Rasul tak tu, yo ke tidak, padam. Bila disampai-sampaikan kadang-kadang jadi lain. Orang pertama kata, Ali pergi ke sekolah menaiki basikal, tiba-tiba ternampak mayat di tepi jalan. Sampai orang ke-10, Ali ternampak mayat mengayuh basikal pergi ke sekolah. Kan lain cerita tu. Jadi rasanya kan sudah tersebar ya. Itu, ada yang tidur lah. Alhamdulillah, inilah sejarah kerap saya paling ramai dengan saya cakap. Saya pernah camah mari 6 orang. Banyak banget orang ini sih. Dahlah 6 orang yang 2 orang tu jajah pilih air, jajah pilih air. Tengok kau jawab, tengok sampai. Yang sampai tu, yang sampai sebab 2 orang tu tidur, saya tidur-tidur. Tinggal 2 orang. Yang 2 tu lah tengok saya macam ni. Bila dah habis camah, saya pun cakap dengan fungsi. Bagus buat tu, 2 orang tu. Sudah tu, saya, tuan, yang 2 orang tu pokok. Tak ada seorang pun dengan camah. Tapi kalau camnya, kalau tak pokok tu dah. Berenang-renang di tasik sini sambil menangkap sikap sepat. Ternyata bekas. Alhamdulillah, sungguh hebat orang di sini. Belum minta air dah dapat. Bismillah. Udah ya? Okey. Okey cuy. Aduh, sungguh. Ini hari apa sih sekarang? Oh, hari Kamis cuy. Aduh, saya mendapatkan banyak banget pengajaran cuy ya. Pengajaran selama saya mereaksi video-video dari Ustaz Syamsul Lebat cuy. Dan selain saya mendapat pengajaran, pastinya saya selalu mendapatkan hiburan juga gitu ya. Malah hiburannya itu lebih, aduh, lebih power banget gitu ya. Di sini saya puas banget karena durasinya panjang juga cuy ya. Durasinya panjang dan moga aja ya bisa dipublikasikan ini cuy. Takutnya ini kena copyright gitu ya. Tapi kalau bukan dari TV bisa gitu lah. Nanti saya edit juga ya. Dan terima kasih ya buat teman-teman saya yang ada di Malaysia yang mengirimkan saya ini. Kayaknya video ini sebenarnya durasinya 1 jam cuy. Karena di sini dia edit, dia potong-potong yang benar-benar penting. Ada pernah pengajaran dengan komedinya, makanya dikirimkan kepada saya gitu ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Dan saya berharap banget semoga video ini bisa menghibur korang, bisa memberikan korang juga sedikit pengajaran gitu ya. Saya itu sangat bersyukur banget. Saya gelak, korang juga gelak. Saya sangat bersyukur cuy, karena membuat orang tertawa atau tersenyum itu adalah suatu ibadah gitu ya, suatu amal juga buat saya cuy ya. Terima kasih banyak dan mungkin itu aja cuy. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Saya Andy, thank you next. Thank you next dan thank you next. Bye.